kemarin sempat terputus, guys. Nggak tahu kenapa, karena overheat atau gimana ini. Tapi kita mencoba untuk menyeberangi jembatan ini lagi. Lihat, coba. Coba lihat. Kita berada di tengah-tengah ini. Tepat di atas retakan. Ya, retakan jembatan, coba. Kalian bisa lihat di kanan kiri saya seperti itu, kayak goyang-goyang, guys. Horor, guys. Kita berada di tengah sungai. Ini kalau berat tubuh kalian lebih dari 100 kilo, lebih baik jangan uji nyali di sini, guys. Kuatnya nanti nyemplung ke bawah. Kalian juga tahu sendiri kalau sungai Berantas itu kedalamannya wow banget. Yang kita masuk ke dalam, coba kita cek. Nah, ini kondisi di bawah jembatan. Seperti itu, teman-teman. Alhamdulillah kita udah nyampe lagi. Mana? Lewat sini aja. Dan di bawahnya sampah-sampah, guys. Oke, kita udah nyampe lagi di sisi timur jembatan Lama Kertosono. Terima kasih sudah menyimak vlogku singkat. Vlog singkatku, maksud saya. Kita sambung lagi di lain kesempatan, ya, guys. Dan sekarang tujuan saya mau ke rel kereta api yang ada di sebelah sana. Sebelah sana itu. Kita nanti akan melihat-lihat dari atas, dari samping, dari kanan, kita muteri seperti apa keindahan dari rel double track yang ada di Kertosono Nganjuk. Ojo lali subscribe channel ini, karena saya bakalan mengeksplorasi tentang daerah Kertosono di Kabupaten Nganjuk pada khususnya. Oke, terima kasih, matur suwun. Jika ada penuturan kata, kalimat, serta tingkah laku saya yang kurang berkenan, kurang sopan, saya Eko Nganjuk mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sambung di lain kesempatan, kita lanjutin di video berikutnya. Terima kasih dan sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.